Sempena peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020, tiga mahasiswa asal Kabupaten Siak yang sedang menimba ilmu sebagai mahasiswa semester akhir di Universitas Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah, menceritakan pengalaman pendidikan di perguruan tinggi tersebut. Mahasiswa Ilmu Psikologi dan Teknik Perencanaan Tata Kota ini menjelaskan suka duka mereka sebagai pelajar yang menuntut ilmu jauh di negeri orang dan tidak memiliki kenalan, namun karena keinginan yang tinggi untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi, mereka tetap semangat untuk terus belajar meski harus hidup mandiri dan berjauhan dari keluarga. Kalau saya semester 8, makanya benar kata tadi teman saya bahwasanya kalau tamat SMA gitu kan, jadi yang terpenting kita punya niat untuk ingin kuliah gitu kan ke jenjang lebih tinggi, baik maupun universitas yang ada dalam daerah kita maupun di luar, karena banyak pasti banyak ada jalan gitu kan, di mana ada kemauan pasti di situ ada jalan gitu kan. Memang dia nilainya ataupun prestasinya lebih dan ekonomi kurang mampu lebih diperhatikan gitu kan, dan kebijakannya juga harus Dinas Pendidikan harus bersifat terbuka dan tidak pilih-pilih atau apa. Misalnya kan banyak nih kasus ataupun mungkin sudah dievaluasi, misal yang beasiswa tersebut yang didapatkan oleh pelajar siap malah orang tuanya mampu, tetapi ketika kuliah malah anjlok nilainya atau karena dia memang punya orang kenalan dalam. Misal itu menjadi saran ataupun evaluasi dari Pemda bagi kami sendiri. Karena pengalaman sudah banyak sih gitu kan. Mengenai gimana sih pengalaman selama menjadi mahasiswa-mahasiswi khususnya di Unisula Semarang, dan juga apa suka dukanya, apa bagaimana pandangan kita tentang pendidikan itu sendiri. Di Unisula Semarang, Universitas Islam Sultan Agung. Sudah semester berapa? Sudah semester 6. Baik, menurut saya sebagai pengalaman saya selama merantau di kuliah di jauh dari orang tua, itu memang awalnya sedih dan itu bukan hal yang mudah untuk kita jalani, itu hanya awal saja. Namun setelah menjalani mungkin agak seminggu atau beberapa hari, itu terasa senang karena di sana kita juga menemukan teman-teman yang senasib sama kita, jadi kita bisa curhat cerita gitu. Dan juga di sana kita sebenarnya tidak sendirian, ada teman-teman ataupun pihak kampus yang bakal membantu kita kalau kita lagi misalnya butuh ini butuh itu, juga kita bisa. Dan juga selain itu kita dapat menambah wawasan akan budaya orang lain, dan kita tidak hanya tahu tentang budaya daerah kita sendiri, kita ngerti dan tahu tentang makanan, bahasa, dan kita dapat menambah teman juga tentunya. Mereka berpesan kepada para pelajar Kabupaten Siak agar tidak merasa puas dan cukup dalam menuntut ilmu dan hendaknya terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terlebih lagi pemerintah Kabupaten Siak terus mendukung program pendidikan di Kabupaten Siak dengan memberikan berbagai macam bantuan beasiswanya bagi anak-anak Siak yang ingin melanjutkan pendidikan hingga ke universitas. Sebagai pemuda pelopor Kabupaten Siak, mereka juga menitipkan pesan kepada para lulusan SMA sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan agar terus mencari informasi tentang kampus dan universitas yang terkemuka, baik di dalam maupun di luar daerah dengan memanfaatkan kemudahan teknologi informasi. Terlebih saat ini di era teknologi digital, semua bisa diakses secara cepat dan mudah dari jarak jauh cukup melalui layar smartphone. Tim Liputan Siak Televisi dan RPK Siak melaporkan.